kita tunjuk dulu lah. Okay, ni kita punya bahagian rehab. So ni bahagian apa? Kerusi tandas. Kita ada banyak kerusi tandas. Tolong share link eh. Kerusi tandas. Dia okay, kita ada 4 jenis kerusi tandas. Ada yang paling biasa, yang ni paling common, yang ni upgrade sikit daripada ni. Okay, beza dia, yang ni dia tak ada tempat sandar, yang ni ada, ni tak ada tempat sandar, ni ada tempat sandar, dan juga dia ada bowl dia, ada bakul, bakul tandas. Yang ni tak ada bakul tandas, paling basic. RM265, yang ni ada tempat sandar, ada bakul. Lepas tu, yang ni hampir sama macam ni lah, harga sama RM130. Kalau nak yang ni, nampak? Okay, so hari ni kita nak tunjuk dekat kita punya barang rehab. Tadi ni dah settle, kita nak tunjuk kerusi tandas. Kerusi tandas ada dua. Satu yang ni, so yang ni ada kerusi tandas lah. So beza dia, kerusi tandas yang ni dia lebih kuat, stainless steel. Kalau pasan, dia punya ni nampak lebih kukuh, lebih kukuh daripada yang ni. Ni tebal. Ni nipis je. Macam tu. So yang ni memang kita buat untuk berat atas 150 kilo. Yang ni 100 kilo, 120 boleh lah. Tapi kalau berat sangat, takut dia tak tahan lama. Mungkin dalam setahun, dua tahun, takut dah rosak. Tapi kalau berat dalam 100 sampai 150, 120 lah. Saya rasa 100-120 boleh guna ni. Ni besar. Ni okey, kita cuba duduk eh. Berat saya dah 100 sekarang. Okey, berat 100, kita tengok duduk. Selesa dia. Okey. Okey, macam tu. Okey. Yang ni yang biasa. Kita cuba duduk yang biasa. Macam ni, yang biasa. Stiker, okey. Yang ni yang biasa. Jom kita try duduk. Okey, kita try duduk. Ni pun okey juga. Tapi biasa ni kita suggest bawah 80 lah, bawah 80 kilo okey. Kalau nak tahan lama lah. Dan yang ke 1, 2, 3. Yang ni. Yang ni lebih kuat. Okey. Pemoceh with bucket yang ni. Kita tengok dia besi, lebih kukuh. Dia ada bakul. Yang ni pun boleh lipat. Nanti saya tunjuk lipat dia. Yang ni, okay, jom kita try duduk. Okay. Allah. Macam tu. Nampak eh? Selesa. Saya berat dalam 100. Selesa duduk. Macam tu. Dan dia adjust, boleh adjust tinggi. Tinggi dia boleh adjust. Ini boleh adjust. Nak tinggi lagi, boleh tinggi lagi. Nak rendah, boleh rendah lagi. Lepas tu, kalau nak tutup, boleh tutup lah. Angkat ni. Ni. Turunkan. Dah siap. Kita lipat je. So nampak. Daripada tadi dia terbuka, so sekarang kita dah lipat je. Link dah share tadi kan? Belum. Okey, tak apa. Okey. Okey, ini dah settle. Yang ni. Dia boleh lipat. Okay. Yang ni beza dia pula yang ni. Beza dia adalah satu boleh satu ada roda, satu lagi tak ada roda. So kalau ada roda ni, siapa yang pesakit duduk atas ni, dia boleh, kita boleh jalan lah. Contohnya dia boleh daripada kerusi ke tandas ke, tandas ke kerusi ke, macam tu. So dia boleh ni lah, sebab kadang-kadang pesakit ni dia susah nak bangun. So daripada katil dia pergi ke kerusi, kerusi ke tandas, ataupun dia buang dia terus mulai besar kat sini, macam tu. So yang ni jenis ada roda. Okey, yang ni tak ada roda. Ni pun samalah. Boleh lipat anggaran 120 kilo. Yang ni ada mahal sikit, dalam 2.5. Tapi manfaat dia banyaklah. Okey. Kita dah settle bahagian kerusi.